lingkungan itu warga Molava tahu persis lingkungan seperti apa. Tapi dengan hadirnya sekolah SMA Negeri 7, ya mana masyarakat warga menyerahkan tanah, keluarga Adu dan beberapa komponen suku terkait menghibahkan tanah tersebut dibangun sekolah itu mampu menjinakkan dalam bilang menjinakkan para siswa tersebut dengan dedikasi dan dukungan luar biasa dari para guru yang dimulai kepala sekolah pertama sampai hari ini. Karena itu saya pernah hadir di situ membuka kegiatan P5, aktivitas P5. Saya bilang SMA Negeri 7 bukan akan menjadi sebuah ikon kemajuan sekolah di Kota Kupang. Nah, kamu bukan pinggiran, kamu adalah pusat perhatian. Pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khusus Kota Kupang, menjadi salah satu barometer. Karena itu dengan kegiatan pendamping literasi ini, saya berharap ada efek lain yang mana membangkitkan minat dan bakat siswa untuk membangun komunikasi pendidikan baik internal yang dilakukan oleh para guru ketika melakukan para siswa, eksternal maksudnya apa? Eksternal maksudnya apa? Output yang dihasilkan itu mereka bisa berkiprah di mana level mana saja dengan kemampuan-kemampuan yang ada berikan kemarin, sehingga menjadi titik poin penting utama di dalam penugasan-penugas lain ketika mereka mengakhiri sebuah pendidikan di sekolah lanjutan lebih atas lagi. Dengan kemampuan literasi, latihan menulis ini menguangkan gagasan ya, secara tertulis untuk kemahiran hidup di depan dan di mana-mana dibutuhkan itu. Ada orang yang cakap bicara tapi tidak bisa menuangkan secara tertulis. Sebaliknya demikian, maka dua kemampuan perlu diasah. Bicara bisa, menulis bisa, menulis itu bicara bisa. Itu penting dilatih sebagai salah satu indikator keberhasilan dalam poin berliterasi yang diuji setiap tahun atau di asesmen setiap tahun oleh kementerian. Karya sastra dirasakan, dicermati ketika kita menghasilkan atau membaca karya-karya orang lain. Di situ sebagai sebuah media komunikasi dalam hal kritik-kritik sosial yang dicetus oleh siswa melihat fenomena tergantung sudut mana kita mau memotret. Dunia sastra perlu kita bangkitkan di sektor-sektor pendidikan karena itu sangat membantu sekali untuk memetakan jalan pikirannya, melatih dia punya karakternya, ketelitiannya, kecermatannya dan kearusutamaan terhadap sebuah titik persoalan, keberpihakan mereka seperti apa. Nah, itu kita butuh. Nah, itu harus dijembat secara terus-menerus. Tidak, sekolah tidak cukup. Ini ya, sekolah tidak cukup berjalan sendiri. Maka langkah yang adik-adik lakukan ini saya dukung sebagai kepala dinas PK Provinsi Nusa Tenggara Timur, mendukung penuh pola kemitraan ini. Manajemen hal teknis ada di Satuan Pendidikan. Saya mempush atau mendorong ini supaya selalu berkolaborasi dengan siapapun lembaga manapun, asal membangkitkan semangat literasi sekolah dan kesusastraan di sekolah sehingga menghasilkan karya-karya sastra supaya dia sampai jejak langka Umbulan Dobrengnya bisa muncul, Goris Kerap bisa muncul, atau sasawan lain Domi. Kita bicara sastra, ada bicara soal perasaan yang dikaryakan, dituliskan, dihasilkan dengan sebuah imajinasi yang luar biasa. Itu penting. Kepala sekolah, para guru semua, terima kasih di mana saja berada, tidak hanya di SMA Negeri 7, SMA Negeri 3, 1 ataupun sekolah-sekolah lain, tetapi kemitraan itu penting. Karena itu gunakan berbagai sumber daya yang ada untuk memintarkan, mencerdaskan anak didik. Suatu saat ketika mereka naik panggung, mereka tidak pernah
melupakan desain yang diatur oleh kepala sekolahnya, bermitra dengan lembaga, personal, siapapun. Asal siswa kita terpintarkan dan terlatih secara baik dan matang secara karakter. Kegiatan literasi atau gerakan literasi yang dicanangkan di SMA Negeri 7 Kupang untuk satu tahun terakhir ini adalah kita pada apel setiap pagi. Apel setiap pagi itu dalam pengarahan itu kita memberikan literasi, atau dalam pengarahan guru itu guru memberikan literasi tentang wisata atau tempat-tempat wisata di daerah di pusat DTT. Dan kegiatan ini kita secara bergilir ketugaskan pada guru piket untuk menyampaikan literasi tentang tempat-tempat wisata di NTT. Kemudian kegiatan literasi lanjutan di kelas ini adalah siswa diwajibkan untuk membaca sebelum mulai kegiatan KBM, didampingi oleh wali kelas masing-masing. Dan dalam kegiatan literasi ini, siswa membaca buku apa saja. Di samping mereka membaca, mereka juga melakukan resume terhadap buku bacaan atau buku yang dibaca. Kemudian dari resume yang ada mereka kumpulkan dan mereka simpan dan akan dikumpulkan ke wali kelas setelah satu minggu untuk diperiksa atau dinilai oleh wali kelas. Nah, kegiatan ini kemarin itu berjalan selama satu tahun. Memang ada kekurangan-kekurangan kita alami, istimewa bahan bacaan pada bulan-bulan terakhir kemarin itu kita kekurangan bahan bacaan, sehingga kemarin masuk pada tahun pelajaran yang baru, kita cari formula yang baru sehingga tidak menurunkan semangat siswa khususnya dalam kegiatan literasi ini. Dan pada akhir semester kemarin itu kita melakukan perlombaan membuat video jejak literasi. Nah, membuat video jejak literasi ini tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam membaca, dan juga ya mereka buat resume termasuk mereka sudah menulis, sudah membaca dan menulis. Dan juga kita memberikan pemahaman kepada mereka bahwa gerakan literasi ini kita serius. Dan pada semester baru kemarin ya, kami sangat bersyukur ketika kami didatangi oleh penulis dari Koda Bookstore. Dari Koda Bookstore menawarkan kerjasama untuk membimbing anak-anak menulis puisi itu dalam menulis cerpen. Kami sangat bersyukur ketika kami didatangi karena program ini benar-benar sangat membantu gerakan literasi sekolah, khususnya itu dalam kegiatan lanjutan kemarin itu yang masih dalam taraf membaca. Dengan kerjasama dengan Koda Bookstore ini membantu kami untuk anak-anak dibimbing sampai pada menulis. Nah, memang anak-anak ini pada kegiatan menulis ini ketika mereka menulis dibimbing secara teoritis mereka mengalami kesulitan. Tetapi kerjasama kami dengan Koda Bookstore ini dengan metode pelatihan yang diberikan, metode mengajar atau pelatihan yang diberikan kepada anak-anak sangat luar biasa, memberikan kepada anak-anak ruang untuk menulis bebas, menulis apa saja yang mereka tulis. Di samping mereka menulis, baru mereka apa juga berbenah atau ya sambil dengan bimbingan dari penulis atau dari Koda Bookstore ini
mereka dibantu untuk melihat tentang penggunaan kosakata, penggunaan huruf kapital, penggunaan tanda baca. Itu dibantu sehingga mereka ya semakin menuju kepada kesempurnaan. Dan luar biasa ketika saya ikuti, ternyata anak-anak ini punya potensi, punya talenta yang luar biasa. Mereka tidak apa, kepada booster ini tidak banyak bekerja keras karena anak-anak punya potensi, sehingga diberi bimbingan sedikit lalu mereka diarahkan, mereka sudah bisa ya mulai, sudah bisa mulai menulis. Dan informasi terakhir yang saya peroleh bahwa kegiatan ini sudah sampai pada menghasilkan karya. Ada 1-2 siswa yang luar biasa, mereka sudah apa menghasilkan karya. Ada yang mendekati, ada 1-2 yang masih dalam proses. Tetapi kami percaya, yakin bahwa dengan program ini, siswa yang tergabung di dalam program ini ada kurang lebih 25 orang. Mereka masing-masing akan menghasilkan satu cerpen. Dan sesuai dengan apa diskusi kami awal dengan Koda Booster bahwa siswa ini pada akhir kegiatan ini harus menghasilkan antologi cerpen yang hasil isinya adalah karya cerpen dari anak-anak yang diberi pelatihan itu.